Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil adyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa sahbihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdol. Wakallahu ta'ala wa li kulli ummatin ajalun wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahu al-adhim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ujung hadirat santri putra dan santri putri, dewan juri dan dewan kiai, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian semuanya ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap hari dan setiap malam kita selalu terlena terhadap keindahan dunia. Kita selalu memikirkan isi perut, kita selalu memikirkan isi kanut, kita selalu sampai-sampai wajah kita cemberut dan gabut sampai lupa bahwasanya nyawa kita itu akan dicabut. Hari kanjut, hari kanjut, hari kanjut, hari kanjut, kanjut ceri dong. Allah subhanahu. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini akan menjelaskan, akan membawakan sebuah tema yang berjudul umur dicabut. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa li kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya umat itu pasti ada ajalnya, pasti ada kematiannya. Umat di mana-mana datang sebuah ajal, datang sebuah kematian kepada umat itu, kepada makhluk itu, maka tidak bisa dibumbung, tidak bisa diayang-ayang. Sugani Allah, ulah maka dicabut ya Allah, rancangan kami terbisu ya Allah, jangan dulu dicabut karena aku belum kaya, aku tidak bisa. Tidak bisa, kita tidak tahu bahwasanya kapan kita akan mati. Sorry, maksudnya kan tuh cemberut. Tidak. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Gapasa mengatakan, cintailah umurmu hingga kau takut akan kehilangan umurmu itu. Maksudnya apa? Maksudnya kau harus ingat terhadap umurmu itu, karena
kematian itu pasti akan datang kepada kalian semua. Pasti akan datang kepada kalian semua. Kepada pejabat datang, kepada pemerintah datang, kepada menteri-menteri datang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang ganteng mati, orang jelek mati, orang manis, orang jelek mati, semua mati menghadapi ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.